Wisnu yang di luar. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 kami menerima laporan dari warga masyarakat bernama Ibu Esi bahwa ada sumber bau di atap rumahnya. Setelah dicek itu adalah kantong kresek warna hitam berisikan bayi yang baru lahir yang diduga dibuang di atas genteng di atap rumahnya. Mau belakang aja? Ah gitu. Enggak ditanya. Tanya ke dulu gitu. Nanya, jawab ya. Kalau orang ditanya jawab. Hilang juga lah ini. Enggak ada yang bantu. Kamu tuh ke kamar mandi sengaja melahirkan atau pas mandi ngapain? Mau mandi. Mau mandi. Tapi perut sakit gitu.